ni? Ni kenapa lampu dia berkelip-kelip ni, Mi? Inverter board ni lampu dia kelip-kelip. Kenapa, Mi? Ini kemungkinan board ni rosak. Ah, ha, board ni dia tak boleh hidupkan kompresor ni. Kompresor ni. Sebab dia berkelip-kelip. Sebab dia hantar power ke kompresor ni. Sebab dia tak hantar power ke kompresor lah tu yang dia berkelip-kelip. Ya, betul. Oh, jadi cara penyelesaian dia? Penyelesaian dia kita try tukar board baru. Nak tengok kompresor jalan ke tak. Cabut yang lama. Dua soket ni. Soket semua kita cabut. Lepas tu, tolak mana? Tolak bawah tu. Dia berkelip ni tau. Tolak okay. Klip dia. Original baru eh. Okay, selit atas dulu. Selit atas ni dulu eh. Selit light dulu. Lepas tu baru masuk bawah. Ya. Okey, lepas tu. Cocok yang macam biasa. Okey, dia masuk je tempat biasa eh. Lepas tu kita try on. Switch on. Okey. Okey, lepas kita dah on ni, kita tunggu apa ni? Brother Helmi Putra kita. Kita tunggu lampu ni menyala. Kalau sentiasa menyala je. Macam ni. Okey. Ini maknanya kompresor dah hidup kan ni. Oh, kalau dia menyala dia tak berkelip-kelip maknanya kompresor dah jalan. Kompresor tu dah jalan. Maknanya ini masalah sudah selesai. Sudah selesai. Okey, pada geng-geng kita yang nak DIY sendiri boleh, tapi pastikan kita kena ada ilmu. Mana dapat ilmu? Ini. Kita boleh dapatkan buku panduan bagi pulih barang elektrik secara DIY saja. Boleh dapatkan di laman web kita www.hidrovehicle.com ataupun direct ke kedai kita. See.